jalan yang seolah-olah menembus perut Gunung Ciremai ini ya. Indah sekali, nah tepatnya pada posisi ke arah Desa Bandarasa Kulon. Nah ini adalah tugu perbatasan antara Desa Bandarasa Kulon dan Wetan. Naik ke atas ini dengan kemiringan sekitar 35 derajat ya. Ini menurun lumayan curam, ini harus hati-hati ya para pengendara. Ini jalan ini seolah-olah menembus tengah-tengah pas ya perut Gunung Ciremai. Hijau subur ya. Ini lahan yang belum tergarap, ini kosong. Ini adalah turunan ya ke bawah, ini ke perempatan sekitar perempatan Sanggar Hurib atau Jalan Raya Kuningan Cirebon ini ya ke bawah. Ini jalan ini indah ya. Bagi yang ingin pulang kampung, ini akan menginspirasi untuk pulang.